بسم الله الرحمن الرحيم. Jagalah keikhlasan kita. Sebelum kita berhijrah, luruskan niat kita. Dan sepanjang kita berhijrah, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, jaga selalu keikhlasan kita. Bahwa kita berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. Kenapa ini penting sekali jemaah sekalian? Paling tidak karena tiga sebab. Mengapa pentingnya ikhlas dalam berhijrah? Yang pertama, ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Berhijrah, bertobat kepada Allah itu ibadah. Niat harus ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ikhlas. Seperti dalam diri seseorang, dia berhijrah, betul dia niat karena Allah, tapi juga tercampur dengan keinginan yang lain. Contohnya apa? Pingin dipuji orang, pingin dipuji tetangganya, pingin dipuji istrinya, pingin dipuji rekan kantornya. Maka jemaah sekalian, rusak ibadahnya. Dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, itulah riya. Dia beribadah, dia niat karena Allah, tapi ada tercampur sedikit, enggak banyak, keinginan dipuji orang. Maka itulah riya, syirik kecil. Kalau niatnya semata-mata ingin dipuji orang, enggak ada sama sekali karena Allah, itu bukan syirik kecil lagi. Sudah jadi syirik besar. Maka semua amal ibadah kita niatkan ikhlas karena Allah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Karena ikhlas syarat diterimanya ibadah. Kemudian yang kedua, karena orang yang ikhlas dalam hijrahnya, maka ini termasuk sebab terbesar Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ikhlas merupakan sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, setan pun tahu dia tidak bisa menyesatkan orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Sad ayat ke-82-83, Allah menukil, menyebutkan, menghikayatkan apa kata setan. Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Setan berkata, ya Allah, demi kemuliaanmu, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini tekad setan. Enggak ada satu manusia pun yang dia akan biarkan. Semuanya akan dia sesatkan. Karena dia enggak sendiri, banyak bala tentaranya. Bala tentaranya bahkan bukan hanya dari bangsanya, kalangan jin, manusia, bahkan ada juga yang jadi pembantu-pembantu setan. Kemudian setan sendiri mengakui sebagaimana Allah firmankan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa menyesatkan mereka. Subhanallah, jemaah sekalian, karena dia tahu, setan mengerti, memahami orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah. Ikhlas dalam semua amal ibadah kita, ini sumber kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama jemaah sekalian, ketika kita menghadapi godaan-godaan. Kalau enggak ada godaan sih ringan. Tapi ketika kita hadapi godaan, apalagi kita digoda untuk melakukan dosa yang dulu biasa kita kerjakan, ini lebih berat kita hadapi jemaah sekalian. Makanya tadi kata Ustaz Abu Salma, hati-hati berteman. Ketemu dengan teman lama yang biasa melakukan dosa itu, akhirnya kita tergoda lagi. Maka jemaah sekalian, betul-betul
kita butuh pertolongan Allah di saat-saat itu. Di samping kita juga usaha berhijrah, jauhi teman-teman yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Maka kita juga butuh pertolongan Allah. Jemaah sekalian, lihatlah bagaimana satu godaan besar yang sangat dahsyat menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Beliau adalah seorang anak muda yang nafsu syahwatnya lagi bergejolak, belum nikah. Digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita. Dan bukan wanita sembarangan. Wanita bangsawan yang kaya raya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya digoda. Dijebak beliau oleh wanita itu di dalam satu ruangan, pintu-pintunya sudah dia tutup semuanya, dikunci. Tinggal mereka berdua di situ. Bukan Nabi Yusuf nyari-nyari supaya dapat kesempatan seperti itu, tidak. Beliau dijebak. Dan dia juga bukan hanya menggoda, mengajak, bahkan memaksa dan mengancam. Enggak malu-malu lagi. Apakah Nabi Yusuf tidak tergoda? Jemaah sekalian, Allah mengatakan, laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu berkeinginan untuk melakukan perbuatan terlarang itu dengan Yusuf. Yusuf pun sudah berkeinginan. Dia anak muda, normal, bukan LGBT, ya, masih senang wanita, masih normal. Laula arra'a burhana rabbih. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat tanda dari Rabbnya, Allah berikan pertolongan kepada beliau, memberikan sebuah tanda dalam kondisi seperti itu. Dia berkeinginan, Nabi Yusuf pun sudah berkeinginan. Sudah enggak ada lagi penghalang. Pintu-pintu semuanya terkunci. Nabi Yusuf seorang anak muda, dan ditambah lagi dia bukan orang yang dikenal di situ. Enggak ada yang tahu keluarganya, orang tuanya. Kalau dia ketahuan berbuat dosa, dia enggak akan terlalu malu. Keluarganya enggak tahu semuanya. Dan dia seorang anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak, enggak punya istri. Ibaratnya jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam sudah masuk dalam mulut buaya. Tinggal buaya itu menutupkan mulutnya, matilah beliau. Ternyata beliau bisa selamat, jemaah sekalian. Dengan apa? Allah berikan tanda. Allah berikan tanda untuk menjauhi perbuatan itu. Kemudian Allah jelaskan apa sebab beliau mendapatkan pertolongan. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan perbuatan keji itu dari Yusuf. Kami selamatkan dia karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas dalam beribadah. Subhanallah, jemaah sekalian, ini pengaruh keikhlasan dalam ibadah kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini yang kedua, pentingnya keikhlasan. Karena ikhlas adalah kunci utama meraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pertolongan Allah kepada umat secara keseluruhan. Untuk kejayaan umat, umat ini harus ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidu'afaiha bisolatihim wa da'watihim wa ikhlasihim." Hanyalah Allah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya. Karena apanya mereka? Karena solatnya, doanya, dan ikhlasnya mereka. Ini syarat umat secara keseluruhan menjadi jaya, ditolong oleh Allah karena keikhlasan. Kemudian jemaah sekalian, sebab yang ketiga, mengapa penting sekali keikhlasan? Karena orang yang tidak ikhlas, jemaah sekalian, dalam berhijrah, dia punya kepentingan lain dalam berhijrah. Misalkan, kalau kepentingannya itu ternyata tidak dia dapatkan, maka dia mungkin kembali lagi kepada kehidupannya yang sebelumnya. Iya. Sekarang dia bertransaksi dengan riba. Ternyata hidupnya sengsara dengan riba. Kemudian dia hijrah. Apa keinginannya?
supaya dia menjadi kaya raya di dunia. Bukan tujuannya untuk mendapatkan surga. Setelah hijrah, ternyata hidupnya enggak berubah juga. Masih begitu-begitu saja. Bahkan mungkin tambah miskin. Akhirnya ada yang menawarkan dia transaksi riba lagi supaya dapat modal bantuan. Dia tergoda lagi. Karena ternyata setelah dia berhijrah, tujuannya belum juga tercapai. Untuk kekayaan hidup di dunia. Bukan karena Allah semata-mata. Bukan balasan di akhirat. Ini bahayanya jemaah sekalian kalau kita tidak ikhlas. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini kiat yang pertama. Agar hijrah kita berhasil insya Allah ta'ala.